Aduh, ya ampun. Ada WhatsApp. Bambang, pagi-pagi WhatsApp gua. Teruntuk ibu kosan saya, Ibu Sofia Helena yang rupanya cantik jelita dan mewangi sepanjang hari, tolong ajak Melani kekasih hati saya lari pagi selama setengah jam lagi. Saya mohon dengan amat sangat, hari ini sangat penting. Penentuan 50 tahun hidup saya selanjutnya berada di tangan Mami sekarang. Ntar lehernya somplak lu. Kata Mami tadi Bambang WhatsApp. WhatsApp apa, Mi? Kepo. Enggak, biasa aja. Oh no, barusan kepo. Enggak sih. Enggak, cuma bilang gini doang. Katanya, Mami ada kosan sekarang jernih banget. Kayak ada di pegunungan gitu. Eh, Mami Lani, ke sana ya Mami ada perlu. Ya, ke belah sana. Ya. Jadi yuk. Ya. Derbam to the bank alias Sudarmo. Ini gua akan ngajak Mami Lani muter-muter. 30 menit dihitung dari sekarang. Mas, Mbak, kita cuma punya waktu 30 menit. Ayo. Ini masak apa, Mas? Ayo, ayo. Kamu mau masak apa ini? Ya apa, yo? Aduh. Ah, enggak jelas kau, ah. Cuma mau ngasih tahu nih. Sekarang udah 29 menit, Neng. Nye. Mami pulang ya, Mami capek. Nah, apa? Pulang. Aduh. Dulu, bentar ya. Eh, Mami Lani, temenin Mami ke belah ono dong. Tadi Mama bilang katanya Bang Tobing lagi nyangget kelapa. Atau gitu. Katanya kelapanya bikin awet muda airnya, bener dah? Ya. Ya. Saya curiga nih, hah? Mami nyembunyiin sesuatu ya dari saya. Kagak bener orang kata tadi ibu-ibu pada ngerubutin. Kapan sih Mami nyembunyiin apa-apaan? Paling gak nyembunyiin duit doang. Ya, bentaran doang. Yaudah, ya ayo. Mana Bang Tobingnya? Tinggal 29 menit, ayo dong. Duh, Mama. Kau jangan bikin aku jantungnya makin mau copot aja. Ini mau bikin apa? Hah? Telur gulung spesial. Boleh, boleh, Pak Pipin. Ini telur sama sosis gua mau diapain? Eh, Junaidi, lebih baik sekarang kau relakan nih sosis sama telur kau. Atau nanti kau kugulung bareng sama telur, kugulung sama sosis, waduk sama nasi. Mau gak? Enak aja. Lu mau gue jadiin nasi goreng? Hah? Aha! Nasi goreng! Oh iya. Nasi goreng, Mas. Jelas ya semuanya. Yaudah, yaudah, nasi goreng. Cepet. Alhamdulillah, jadi juga. Waduh, Bang. Aromanya itu lombang istimewa. Ya udah Mas, sekarang kita keluar, kita beres-beres ya. Mbak Pipin, tolong ya diterusin. Siap Mas, serahkan semuanya pada Pipin Komariah Husnawati. Saya percaya. Ayo, ayo. Bentar ya, Pil. Ya. Di, minggir. Mona. Hah? Ada apaan sih ini ribet banget dari tadi? Sebaiknya kau segera menyingkir dari tempat ini. Karena sebentar lagi bakalan ada scene romantis antara Bambang dan Melani. Oh, si Bambang pasti mau minta maaf kan sama Melani. Pasti gak bakal berhasil lah. Gua pikir kalau doang, ternyata ide lu juga kurang tuh gak? Eh, Junaidi. Kalau ngedoain orang itu yang bagus dong. Ah, bodo amat. Eh, jangan kau pakai ketawa lagi. Kau udah gak punya tempat dan waktu lagi di sini. Atau ketawa kau yang barusan ini menjadi ketawa kau yang terakhir di muka bumi ini. Hah? Udah buruan, pinggir. Ah. Ya, buruan. Ih, lama. Sabar. Ah. Target sudah pulang. Lau di mana, Sob? Bawa target depan warung Pipi, Mi. Ayo, Mi. Kunci Mami mana ya? Gak ada.
Gak ada kok. Kok bisa? Tahu. Warung Pipin dulu yuk. Ya. Ngambil kunci di sana yuk. Ayo apa bentar. Pin, datang Pin. Ya mas. Mbak Melani, jangan diem aja apa di situ. Ono glosor no. Sian, si Bambang ntar keburu belumut. Ono mau sana dulu ya. Ono kerjaan lu pada? Iya, Mi. Karena amat sih lu berdua. Pengen ikut tegang nih mulus gua. Itu ada toilet nih. Kayak orang gua mau nonton. Oh, iya. Lagi pada ngapain sih? Mami. Si kau diem aja pantauan dad. Hah. Itu mah si Bambang pasti gak bakalan dimaafin lah. Ih, sok tau gua. Gua negatif dulu ah. Nih, percaya sama Juna. Kagak, gua gak percaya sama lu ah. Gua percaya sama Tuhan. Musuh percaya kau. Ini semua kerjaan lo. Iya, Mel. Saya mau menyelesaikan permintaan maaf saya masih gantung. Kayak jemuran yang gak kering semalam. Kamu mau kan, Mel? Maafin saya? Kalau kamu gak mau maafin saya, jemurannya gak akan kering-kering, Mel. Gue udah maafin lo kok. Gue juga mau minta maaf sama Lombang. Gue akuin selama ini gue egois. Kalau gak suka sama kebaperan lo, ternyata ada alasan. Kata suami ibu saya, nila setitik tidak akan merusak susu sebelanga. Asalkan nilanya langsung diciduk pakai sendok dan susunya dipisahin. Jadi sekarang kita baik-baik aja kan, Mel? My queen! Apa yang kamu lakukan dengan pria biasa-biasa ini? Waduh! Hmm? Oncom bebulu dateng, no? Saya tidak akan biarkan! Samperin hafalan, rumah ah! Mel, kita masih bisa hidupkan hubungan kita kembali, Mel. Bos, kamu ngapain sih kesini, bos? Apa ini? Melani. Kalian berdua, silakan dilanjutkan makan-makannya ya. Makasih, Mas Alan. Ayo. Lepaskan saya! Mel! Diam, mewok, diam! Tapi gue bahagia banget hari ini. Mami, ada yang lagi nangis kok bahagia. Nggak boleh kayak gitu, Mi. Bukannya gitu, Pin, maksud gue. Ini kan biasanya bocah-bocah kan pada porak-poranda. Cuman nih hari coba nih. Hari ini, Bambang sama Mbak Melani baikan. Terus Ono si Prima Bibir. Udah ngikut Kang Yayan. Iya. Alah, ntar lagi mau keliling Indonesia sama Noah. Apa gua kagak gembira? Itu kan namanya mimpinya udah pada makin terang. Iya kan? Mas Alan mau pergi. Pin. Sebetulnya dari tadi pagi, aku mau ngomong sama kau, Pin. Tapi aku belum sempat ngomong, si Bambang nongol duluan. Mas Alan,
Terus gimana nasib Pipin? Ngangkatin meja siapa? Yang bantuin buka tutup warung siapa, Mas? Ya, kalau Pipin sendirian kan berat. Mama, kenapa pula nasib percintaanku ini gak kunjung berkembang? Apa karena kurang baking powder kali ya? Jadi kuenya bantet. Nasib saya sama Lani juga. Kamu udah nangis semua sih, Pin? Nangis juga gak apa-apa. Ayo dah. Jadi ini semua berkat bantuan Mas Alan sama Mbak Pipin, El. Kapan lo nyiapinnya? Setengah jam yang lalu, Mel. Oh, pantesan aja Mami ngajakin gue muter-muter. Oh ya, Mel. Karena dadakan, ini juga pakai taplak meja punya Mami, Mel. Hah? Tapi Mbak Pipin yang minjem. Eh, Bang, gimana sih? Nanti kalau misalnya Mami tahu ya ngamuk loh. Tapi ini gak niat buat diambil kan? Gak maling kan? Saya mau maling hati kamu aja, Mel. Oh ya, Mel. Saya punya satu kejutan lagi buat kamu. Karena saya cowok keren, jadi saya tahu. Pasti si Melani itu belum sarapan. Dan saya udah buatin spesial buat kamu. Tara! Kamu terharu ya, Mel? Tapi kok ekspresinya kayak gak suka gitu, Mel? Aduh, sumpah ya. Lo tuh tahu aja caranya bikin gue tuh bahagia, bikin gue ketawa. Ajaib banget sih. Kamu tahu gak kenapa saya bikinin nasi gorengnya seperti ini? Kenapa? Karena ini amunisi terakhir saya, Mel. Kalau misalnya tadi kamu nggak maafin saya. Dan gurita ini, saya jadiin boneka. Ini saya, ini kamu. Kalau seandainya tadi nggak gue maafin, gimana? Melani, ini saya. Si empat sehat. Ada nasi, telur, dan juga sayuran. Tapi, sengaja nggak saya bawain susu. Tanya dong, kenapa nggak ada susu gitu? Tanya, kenapa nggak ada susu? Ya udah iya. Kenapa nggak ada susu, Bambang? Karena ternyata susu itu kurang sempurna. Loh, kenapa? Karena yang sempurna itu ketika saya ada di dekat kamu. Jemim banget. Gombel lo. Gombel apaan sih, Mel? Gombel gembel. Gombel gembel? Masa sih? Jadi dong. Jadi yuk makan.